Welcome back again to Good Time Gaming. Lanjut lagi guys dengan konten ala kadarnya. Tapi konten kali ini gue bakal persembahkan ke penonton baru gue mungkin ya. Dia baru nonton dan dia request, "Bang, cobain dong bang, Martis XP Laner." Oke, jadi konten kali ini izinkan gue untuk menggunakan Mamang Martis The Cactus Ball Preman XP Laner mode. Let's go boy ya. Tegas ke XP Laner. Oke, saya akan menjadi XP Laner. Yes. Ingat ya, Ada sedikit tips buat kalian yang main solo. Ketika kalian mungkin lagi nge-push salah satu hero gitu, misalnya kalian ngejar leaderboard kah ya, ngejar global. Contoh ngejar global Lance, Pakito. Gua saranin kalau kalian player solo, jangan request kalian mau pakai hero itu di masih sistem ban. Ya, karena apa? Ingat solo player bakal besar resikonya untuk ketemu player-player tukang troll yang suka ngeban-ngeban. Ya, jadi selesai ban-ban, nah itu baru kalian kasih tahu kalian mau pakai hero apa. Tapi untuk awal-awal kalian bisa kasih tahu tuh, lu mau main di mana di XP Laner. Nah, oke. Okay. Begini contoh ya, gua bilang gua mau ke XP Laner, gua belum request hero-nya. Nanti kalau sudah selesai ban baru gua kasih request hero-nya. Nah ini, baru gua request hero-nya. Oke. Okay. Semoga gua enggak disuruh jadi jungler ya guys ya. Karena kan di konten sebelumnya kan gua sudah jadi jungler ya. Di tim gue ada jungler nih, harusnya sih ada. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Kita lihat dulu. Oke, tidak ada yang mau request ya. Tungguin dulu cuy, ada yang request atau enggak. Ada yang mau request? Tidak ada. Gak ada ya guys ya. Oke, gak ada ya. Gak ada yang request sama sekali, kita langsung ke. Ah, baru request kau, Hono Bobe. Nah ini kita, loh. Apakah kamu guys target selanjutnya? Nah, kalau XP Laner buat emblemnya itu kalian ubah ya ininya doang cuy, yang tengahnya doang nih, yang tengahnya nih, yang tadinya itu Seasoned Hunter, kalian bisa pakai Festival Blood ya. Ini sangat OP buat Martin XP Laner, bah tak ada obeng. Tapi ingat tetap kalian untuk yang skill pertamanya tetap harus pakai Agility. Kalau kalian pakai emblem Fighter itu nggak ada tambahan movement speed cuy. Berbeda ketika kalian pakai emblem yang customnya custom assassin, itu sudah ada bawaan dari emblemnya movement speed 3% tuh ya. Jadi kalau kalian tambahin lagi dengan skill yang ini makin kenceng. Nah kenapa gua nggak pakai skill apa emblem custom assassin? Karena kalau lu pakai custom emblem assassin, damage oke, movement speed oke, physical penetration oke, tetapi untuk durability-nya ketika kalian digengking ya, lebih worth it ketika kalian pakai yang custom factor emblem. Karena kalian bisa lihat sendiri atributnya ini, itu kan sudah dapat spell fam 10%. Dan ingat, Martin itu memanfaatkan skill ya, baru basic attack ya. Jadi skillnya itu paling prioritas, baru basic attack-nya cuy. Kalau kalian lihat sini, adaptive attack-nya kita dapat 22%, hybrid defense-nya 6%. Hybrid defense ini kalau nggak salah ya, ini kalau gua salah bisa kalian koreksi ya. Hybrid defense ini maksudnya itu bisa kalian defense kalian itu meningkat untuk yang lawan physical maupun yang magical. Oke. Okay? Sementara spell fam ya kalian tahu sendiri, kalian bakal mendapatkan lab ketika kalian menggunakan skillnya cuy. Jadi untuk durability lebih bagus ini. Kenapa bang? Karena bukannya bukan full damage lebih bagus. Kalau mabar gua nggak tahu deh ya, kalau yang mabar, kalau solo player bagi gua sebagai XP Laner, kita itu harus tidak manja. Jadi XP Laner yang benar kalau menurut gua ya, ini menurut gua nih. Kuat di lane-nya, mampu menguasai lane ya, baru bisa rotasi bantuin teman. Kalau kita nggak kuat jaga lane kita, terus kita misalnya digengking sama jungler lawan atau mage lawan atau roamer lawan ngegengking kita, ya kita bakal bikin tim kita yang berada di posisi lain jadi kerepotan ya. Makanya gue pakai emblem factor, jadi kita itu bisa lebih bertahan lama walaupun di ganking gitu loh cuy. Biar dua orang party siap. Let's go ya, gaskan ya brother. Simpan perubahan emblem. Oke, simpan. Nah, benar ini. Oke, stop. Kita pakai yang gitar lah ya guys ya, kita pakai pengamen lah, namanya jadi XP Laner jadi pengamen kita. Weh, ini ada yang mabar lagi guys, ada chemistry-nya. Di tim gua gak ada chemistry-nya loh. Nah, semoga aja ada yang mabar lah ya. Tim gua juga ada yang mabar biar adil gitu kan ya. Jangan sama kayak squad gua, fair play kan. Buat yang nanya, bang,
lu gak punya title tapi kok match lu banyak. Ada title gue, tapi title kroco cuy, sangata tuh. Soalnya gue memang ya main match juga ya pas-pasan lah cuy. Makanya gue cuma dapat title coklat gitu doang ya. Mohon maaf ya. Gue yakin di luar sana banyak yang jago-jago sama artis punya title gede-gede gitu. Nah gue memang mainnya ala kadarnya, makanya dapat titelnya title kayak gini doang cuy itu. Mata, iya. Title paling kroco cuy. Title coklat ya. Mohon maaf ya. Ini gue bilang bukan menggurui, ya kan? Gue hanya mencoba ngasihkan sedikit ilmu yang gue miliki, yang menurut gue ilmu gue mungkin tidak sesakti Samsudin, ya kan? Tapi ya bisa lah ya kalau untuk solo player, ya kan? Oke, okay, let's go boy, lawan siapa kita? Lawan Edit tampaknya, ya kan? Karena Rafaelanya Romer. Oke. Ya, AFK jungler kita, guys, turu boy. AFK. Moga nggak balik cuy, biar invalid lah ya. Nah kalau awal-awal langsung bikin ini nggak apa-apa cuy. Nih. Atau kalian kalau mau main keras langsung domi. Karena kan Edit ini ya, kalau kalian ingat dia ini ngandalkan darah merahnya itu, pasifnya itu ya. Waduh, gerak dia sudah cuy, baru bangun. Karena di sini yang main besi ketek masih ini doang ya. Siapa namanya? Kakek tua bangke ini, lupa gue. Gua mungkin pakai Domi kurang worth it sih, mending gua pakai Celebert ya guys ya. Celebert lebih mantap cuy. Apa lu bang, maunya max siapa bang? Anti cece bang. Ah, abang. Wow. Oke. Okay. Nah, sekarang kita potong lebih jauh lagi, cuy. Dan ambil skill flash setan. Hancurkan mereka semua. Pada ini misi. Jungler AF kalau bray. Okay. Wesh, astagfirullahalazim. Ber hiu. Nah. Ayo. Watch, wait, santai bang. Hop. Oke, selamat kita. Watch. Wuhu. Mati kamu, bro. Crot. Wei. Buset dah, bre. Kena stun apaan gua, bang? Astagfirullahalazim. Tapi lu lihat, cuk. Rotasi tim gua agak sedikit lambat ya, guys ya. Di mana lu lihat ini, mereka dapat turtle, tim kita baru mau OTW. Sementara kita dapat Mage Braulah yang tidak punya. Itulah solo ranked guys ya, harus kuat. Apa? Anjay, lu lihat peksananya stay di bawah, cok. Guardnya stay lawan minion. Mau di apa cuy? Terima aja resiko solo, ingat. Jangan kebanyakan ngebacot lah intinya guys ya. Kita biarin aja kalah, ya udah. Menang ya alhamdulillah. Sayangnya tadi kita gak dapat kill cok, gara-gara kena mini stun. Gak tau stun dari mana itu ya. Semoga kali ini bisa kita kill lah. Oke, terus juga ya. Yang kelai di daerah turretnya dia cuy. Full dia. Apalagi temannya peka cuy ya. Sabar. Udah gak ada. Uset di mid. Leo di mid guys. Ambil ya shieldnya. Shieldnya lumayan. Wah, untung masih ada gerobak gua. Man lah ya. Hop. Mana. Itu orang kita hajar nih. Yuk. Ori nih ya. Daripada selamat ya kan.
Dia masih di mid, cuy, cuy. Bener-bener. Daryl masih di mid dia, guys, guys. Bener-bener lurun drone, drone. Eh, guys, bantu. Dapat enggak? Dapat. Ayah. Baru open ulti si Lolitoy. Dor. Mati gua, cuy. Asem. Gila, cuy. Main solo, guys, ya. Harus kuat mental pokoknya dengan orang-orang yang ya memang minimapnya kadang lupa diinstal, guys. Makanya gua selalu ingatkan buat kalian yang main Mobile Legend, saya harap kalian always ingat install lah minimap, karena minimap sangat penting buat bangsa Land of Dawn solo. Trot. Turun dulu bawahnya lah ya. Bawahnya. Tak kalah lane sudah, cuy. Kami bisa nilai sendiri lah ya. Nah, yang nge-ganking gua itu berharapnya sih nah, satu orang aja yang nge-ganking gitu kan. Baik, kalau datang bertubi-tubi, cok. Kita nunggu di sini. Nah, mau setup buat turtle lagi. Ayo, dapat turtle nih, cuy. Tur. Oke, rata teman gua, guys. Tur. Push. Up, tur. Man. Hati di ulti ya. Tak sini cuk, gua lihat ini, guys. Gak selalu harum ya, guys ya. Itulah selalu ranked, ya enggak sih? Gak always harum gitu loh. Tapi tenang, seperti biasa kita akan usaha terus. Apapun resikonya, usaha dulu yang penting. Oke? Okay? Wah, flicker dia, cuy. Oke, dapat nih. Tur, jangan mukil, guys. Jangan. Sangat dia nanti. Kita butuh kemenangan. Tor, oke. Okay. Perlu bawahnya. 2 3 mage buset dah. Banget gua pistol. Ini semua kita mundur. Nggak punya minimap, padahal sudah ada Lolita ngasih visual kalau ada orang dari kiri. Berapa skornya? Wah ya wajar lah, wajar. Wah asem. Mundur. Wah ya.
Store deh, cuy. Enggak lama. Dah. Store dong Harley. Harley. Sakit deh, cuy. Tuh ya. Harley-nya enggak mau, cuy. Salah balik lah, guys ya. Karena percuma aja, cuy ya. Kita nahan Lord yang pegang retri di atas. Jadi kita tahan aja lah ya, biarin aja enggak apa-apa. Masih Lord pertama juga mungkin kan. Kita lagi nge-buff. Retrinya buat buff. Ya, mau ngerebut buff-nya Harley dia, makanya terpaksa dia pakai retri itu. Aduh, solo ranked ya, guys ya. Indahnya saat kamu bermain solo rank. Solo rank. Tun. Nah, gua dorong. Hai, awas. Tur. Loli, mundur Loli. Loli. Buat kita berdua. Ah, modern tetap dong. Hai. Hai Tayo. Dia habis coklat kuat. Ya, Mia. Tapi percaya gua, Mia bisa bikin comeback ini. Tenang, tahan late game, slow. Lalu ada harapan kok, tenang aja, bro. Tahan dulu ya. Oke. Okay. Dor. Kok clicker tuh? Udah keluar. Apa? Tenang. Wah. Unch kotahe. Gas. Wah, flicker dia, cuy. Dor. Ah, mati. Mati nih. Kok keras? Mampus lu. Wah, mati juga gua, guys. Gas, Mia. Kasih. Mana damage-nya, Mia? Gas, rata. Gas, Mia, kasih paham, Mia. Miyabi. Woo, comeback ini boy. Tenang, guys. Comeback ini bismillah. Slow. Awal yang buruk bukanlah akhir yang buruk juga. Ya kan? Semoga. Langsung boy, 11 detik. Harley. Satu kali enggak dapat turtle, satu kali enggak dapat lord. Semoga kali ini kita bisa dapat lord nih. Ya, gas. Mereka masih minus edit tuh. Gas. Kita cakep. Kita pasang badan. Cepat. Oke. Mundur boy. Sudah dapat lore-nya. As. Mia belakang. Mia, kok di belakang kau, Mia? Mati, cakep. Masih mau kau, hajar, gas, nggak ada ulti nih. Mati dia. Gas. Kejar. Mati, cakep. Gas lagi. Jebulin mid biar imbang. Ayai. Ajar kau Rosan. Ini Lord yang ada skillnya boy. Bol nih. Gas lagi. Gas lagi. Jebuli. Nice. Cep. Mortal ya.
Mantap, imbang midnya. Comeback, comeback, comeback. Bismillah. Oke, santai, hook tower. Hop, mundur. Mundur, mundur, mundur. Bantu, 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 bantu. Aduh. Ay, mati gua, guys. Hop. Ah, ada immortal masih, boy. Kartu sekarat. Ah. Enggak, cok. Mundur, bang. Mundur, bang. Oke, oke, ada Mia, ada Mia. Ada Mia, ada Mia. Gas, Mia, ada Mia. Gas. Gas, ada Mia. Kasih paham. Cakep, ada Mia. Gas. Kasih paham dia, Mia sesungguhnya, bro. Awal disakiti, akhir menyakiti. Apa nggak apa-apa, yang penting dia set. Nice, bro. Cep, aman dia, selamat. Nice, victorin lah ya. Mid sudah mega, di bawah sudah ada Lolita, orang atas cuy, buat bikin mereka terpencar lagi. Dan ini adalah kali. Wah, kuat ya, cuy. Cari immortal lu, cuy. Immortal lu ya. Gua bakal ganti selebrit ini, cuy. Dead game sudah repot ini ngelawan si Impact Loden itu ya. Kalau kita enggak pakai Domi ini, kurangin attack speed-nya yang kita cari Imo dulu, immortal biar bisa semi-semi nebe. Gua ganggu. Imo, 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 Imo. Matiin. Cakep. Dapat. Yes. Dapat gak sih lordnya? Immortal gua baru jadi loh, asem. Gas. Aduh, nggak kena cuy bola dildonya, bola ininya. Gas, Mia. Percaya sama Mia, Hilmi 2947. Go Hilmi. Bawa nggak dijalanin cuy. Go Hilmi. Gak berguna lordnya. Buset dah. Guna lordnya, guys. Ah, tidur lagi sudah hyper gua, guys. Terturu lagi. CR. Kasih paham dia, Mia. Clickbait yang bagus banget. Teh, cakep Mianya. Mianya pintar cuy, Mianya tadi tuh lagi model kasih mode ini cuy, clickbait, jadi lawannya terclickbait gitu loh cuy. Kasih all in ke Mia, itu bagus banget, Mianya pintar banget itu cuy. Oke, ini gua ganti dulu ya. Oke, Winter. Bagus banget sih. Gas. Jadi, tahu modar dia. Oh cakep, ada skill. Bantu. Gua tes lah. Gua main mereka satu buta map. Tapi editnya baru hidup lagi. Wah, mundur gua guys, rame banget. Udah all in tuh, all in parah ya. Ini sudah 19 menit gini cuy, mau nggak mau gua harus ngubah item ya guys ya. Saya nggak pakai Bluetooth lagi, udah cukup ini cuy. Dulu
editnya ini berbahaya. Oke. Okay. Cari duit buat winter. Kurang, aduh lumayan nih kurangnya, cok. Yang 800 tuh. Ya, ini MPL kah? Hey, donde bang, donde bang. Apa? Bantu. Ay, asem. Hop, nice. Gas, lor. Biar lebih pasti. Asem, gue lupa sampai mau ganti winter, coco. Slow brand anjir. Oh mekanik gini guys. Kok gak modern gue ya? Enggak kan kocak ya, ada duit tapi gak ganti winter anjay. Oke, menang. Woo! Awal yang buruk bukanlah akhir yang juga buruk, kawan. Bagi seorang yang berusaha selalu ada harapan. Cakep bener. Like, GG team. Nice. Keren. Oke, okay, epic comeback, boy. Buset dah lu, bro. Epic comeback. Kita like dulu. Wah, ini kan 2-2 ya, imbang ya. Ini kita tetap like karena cakep sih timnya, cakep. Oke, lah cuy, segitu aja buat konten kali ini. Dan ingat cuy, seperti biasa, solo player jangan mudah menyerah. Karena ingat, solo player tetap strong. Karena kalau nggak strong, ya jangan solo lah, mabar aja. Kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Dan seperti biasa, sehat selalu dan salam Brotherhood. Bye-bye. Sampai jumpa, bro. The enemy has slain more.